Tapi yang unik, yang anehnya ya, nggak ada HSM sini ya. HSM nggak ada di Berjaya Times Square ini. Pandai Yes bawah atas ada. Banyak Pandai Yes ini, dua ya di sini. Jumpa lagi. Pandai Yes. Ya, beginilah suasana Mall Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi, apa yang kalian lihat tadi mungkin kurang lengkap. Saya pun tak tahu mau buat apa, soalnya lagi musim hujan di Malaysia ya. Ini baru panas tuh, baru panas. Kalau kalian mau masuk ke dalam, kayaknya bayar kalian ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Berjaya Times Square, Malaysia. Oke, hari ini aku mau masuk ke mall ini. Tapi di sini ada barang saya. Sebelum kita masuk ke dalam mall ini, saya akan lihat barang saya dulu. Jadi apa-apa benda, jom kita mendekat dulu. BTS KL. Apa arti BTS ini? I love BTS. Berjaya Times Square, Kuala Lumpur ya. Keren. Ada barongsai di sini. Jom kita mendekat dulu. Oke, jadi sekarang saya sudah di sini. Oh. Ini dari mana ini? Dia kayaknya bukan dari Malaysia aja ya ini barongsai. Aku lihat tadi ada bendera Singapura. Berhubung dia belum mulai, jadi nanti kita akan kesini lagi. Berhubung belum lain, nanti kita keluar lagi ya. Saya mau lihat mall dulu ke dalam. Kita lihat-lihat suasana dalam mall ini dulu. Tapi pintu sana nggak boleh masuk, so kita masuk lewat sini dulu. Kita masuk lewat kopi ini. Banyak orang Cina nonton ya. Nanti kita akan lihat lagi kalau saya sudah selesai dari dalam. Nah, di depan mallnya ada kopi. Kalian boleh ngopi di sini.
Kasih lihat kalian suasana mall ini. Ya, saya sudah sampai sini. So, di bawah langsung ada tempat shopping ya, di bawah ini. Malaysia sebetulnya udah nggak pakai masker ya, tapi masih banyak orang pakai masker soalnya sudah terbiasa. Sebetulnya kita udah nggak boleh apa, nggak pakai masker pun nggak apa-apa. Berjaya Times Square. Berapa lantai Berjaya ini ya? 1, 2, 3 ya? Tapi kok macam tinggi, oh 4. Ini tertutupin ya ini ya. Tinggi ini bro, nanti kita akan naik ke atas ya, jom. Kita akan naik ke atas dulu. Buat kalian yang mencari konter besarnya U-Mobile, ada di sini bro. Tuh. Kalian yang suka pakai U-Mobile ya. Dan Berjaya Times Square ini adalah tempatnya cewek shopping bro. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya di sini kebanyakan cewek ya. Kalian boleh lihat nih harganya. Murah-murah. 9 ringgit tuh. 9 ringgit 90 sen. Murah meriah. Dan kalian tahu, tuh, ceweknya banyak yang belanja. Jadi kalau cowok, dia berhenti di luar. Jadi ceweknya masuk semua ya. Kalian boleh datang lah ya. Jom kita lewat dulu. SP. Sini pun banyak merek nih. Pokoknya di sini tuh kebanyakan anak kilang kalau belanja ya. Tuh. Kalian boleh lihat. Sampai ke sana. Dressy Coach Body. Wah, wow. Jelas. Parfum ya, parfum. Wow. Oke lah, nanti saya bari. Bye. Harum ya. Oke. Jom kita naik ke atas dulu. Saya lagi mencari sesuatu ini.
kita naik lagi. Cuman ada semol. Ya, di atas ada Fevi. Tuh lihat tuh. Bagnya comel-comel. Murah-murah lagi ya. Kalian boleh lihat nih. Cewek semua yang shopping sini, sebab memang mall ini dikhususkan untuk cewek. Ada sih cowok, tapi cowoknya cuman ngantar ceweknya aja. Tuh. Rame PP-nya. Min. Lagu Indonesia. Berandang-berandang kuah, berandang-berandang kita mencari mangsa katanya. Wow, di atas rame bro. Identik sama cewek-cewek. Oh, ini ada cowok ini. Ada cowok sini, tapi kayaknya mereka kalau kalian mau buat rambut ada ini. Salon. Tapi kita enggak buat rambut ya. Kita hanya lewat saja. Aja. Nama berjanama ya di sebelah sana. Indi Azuka Lupis. Kita kesini dulu lah. Miss you. Dan tahukah kalian, pas saya masuk tadi satpamnya enggak menanya-menanya ya. Beda nih ceritanya kalau kalian buat video di Jakarta di mall-mall besar, jangan harap lah ya. Apalagi di itu, apa namanya itu? SCBD. Gak bisa kamu bawa kamera. Tapi kalau di Malaysia enak. Soalnya kita kan buat videonya untuk mempromosi dan bagi tahu kawan-kawan gitu ya. Ada juga sih cowok yang shopping sini, tapi jarang ya. Mungkin mereka itu antar-antar ceweknya saja ya. Dan perlu kalian tahu kenapa ini dibagi jaring. Nanti aku akan kasih tahu kalian ya. Tuh, dikasih jaring ini. Sebab di atas itu ada permainan anak-anak. Nanti kita pergi naik ya. Kita naik coba ke atas. Kita tunggu dulu. Sampai lantai berapa ya? Sini kalian boleh lihat. Satu. Oke, sekarang kita udah di atas. So, apa yang ada di atas ini?
sekarang kita jalan aja dulu. Oh, masih ada. Tadi saya ingat kan, ini cuma 4 lantai ya. Tapi tahukah kalian, ada lagi ke atas. Aku mau lihat tempat roller coaster anak-anak main itu ya. Dia di paling atas deh itu. Kita jalan dulu. Nah, di sebelah sini tempat anak-anak main, beli mainan anak-anak. Sepi di atas ya. Berarti di bawah ada yang rame. Sini sepi pula. Oke, jadi kita udah sampai di roller coaster. Ini lantai berapa pula, lupa aku tadi. Pokoknya ini lantai, naik aja ke atas ya. Lantai 7 ke lantai 8 ya tadi. Welcome to. Yes, keren. Ini di dalam mall ya. Bisa kan? Lihat lagi, dia akan siung itu nanti. Saya turun dulu. Tangannya bagus. Jadi tempat shoppingnya itu di sebelah sana. Ini tempat anak-anak main. Kalian boleh datang jalan-jalan. Saya akan turun ke bawah soalnya saya mau lihat secara dekat ya. Makannya bro, anak-anaknya Eddie.
Jadi kalau kalau kalian mau masuk ke dalam, kayaknya bayar kalian ya. Tuh, konternya di sini. Oke lah, jadi kita nggak usah lama-lama di sini. Kalau kalian mau main, coba kalian boleh datang ke sini ya. Di sini aku nggak masuk, nggak coba maksud saya. Soalnya saya lagi jalan-jalan melihat suasana di sini. Oh. Cum. Nah, kita udah turun lagi. Di sini ada Tata. Oh, tempat buat rambut. J Co macam-macam nama dia ya. BB Nail Masas. Tempat buat kuku. Hi, nice. Oke, sekarang saya akan turun lagi. Kayaknya saya akan lihat barongsai itu ya. Soalnya saya tuh suka juga sih lihatnya. Nah, tempat jual rambut palsu ada juga di sini ya. Kalian boleh beli D dan D. D. Kita coba turun lagi ke bawah. Banyak panda yes nih ya. Oke, jadi di sini kalau kalian mau makan, kalian boleh datang ke tingkat paling bawah ya. Tapi di sini saya nggak pergi tingkat paling bawah, soalnya saya mau lihat barongsai. Tapi bila kalian mau cari makan, kalian boleh datang ke paling bawahnya ya.
Tapi yang unik, yang anehnya ya, nggak ada HSM sini ya. HSM nggak ada di Berjaya Times Square ini. Pandai Yes bawah atas ada. Banyak Pandai Yes ini, dua ya di sini. Jumpa lagi. Pandai Yes dua. Jom kita turun dulu. Ya, tapi banyak orang. Oke, jadi kalau kalian mau makan, kalian mulai datang ke bawah, yaitu di paling bawah ya, tingkat paling bawah. Tapi di sini aku nggak pergi ke bawah, soalnya aku mau lihat barongsai ini. Ya, beginilah suasana Mall Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi, apa yang kalian lihat tadi mungkin kurang lengkap. Saya pun tak tahu mau buat apa, soalnya lagi musim hujan di Malaysia ya. Ini baru panas tuh, baru panas. Dan di sini ada polisi. Oke lah, jom. Kita lihat barongsai dulu. Jadi ini dari mana ini? Kecil dia. Thank you.
Thank you.
Menang kayaknya nih ya, soalnya keren ya. Jadi yang kalian lihat tadi itu adalah barongsai, itu di depan Barjaya Times Square ya. Kayaknya dia satu minggu ini aku dengar tadi. Buat kalian yang suka nonton barongsai, kalian boleh datang ke sini kalau kalian masih di Kuala Lumpur ya. Seperti yang kalian lihat tadi, mall ini ya, menurut saya ini mall khusus cewek ya. Jadi apa-apa benda. Saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye.